Oke, okay, halo teman-teman, Fandi di sini masih. Apa kabar kalian semua? Semoga baik dan selalu semangat untuk menjalani hari esok. Oke, okay, baiklah, seperti biasa ya teman-teman. Dalam video kali ini, mari kita belajar tentang cara bagaimana kita membuat sebuah desain banner atau spanduk dengan tema makanan burger seperti ini ya teman-teman. Oke, okay, tentunya tutorial ini hanya untuk pemula ya. Jadi jika kalian yang sudah mahir di Corel Draw, silahkan kalian skip terlebih dahulu untuk tutorial ini. Oke, dan langsung saja kita mulai untuk ke video tutorialnya. Let's go. Oke, teman-teman, di sini saya sudah membuka Corel Draw ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Corel Draw versi 2020. Tentunya kalian bisa menggunakan aplikasi Corel yang versi yang rendahnya itu juga bisa ya, teman-teman. Oke, pertama-tama silahkan kalian masuk ke file, kemudian new, langsung kita beri nama saja menjadi banner burger, dan ini terserah kalian ya mau dinamain apa saja itu bisa. Oke, selanjutnya untuk di sini primary color mode ini kita pilih yang CMYK karena untuk dicetak ya teman-teman. Jadi jika kalian ingin mencetak sebuah desain, formatnya harus CMYK. Dan untuk yang diupload di media sosial atau di website, kita pilih yang RGB saja. Nah, berhubung kita akan membuat yang untuk dicetak, kita pilih yang CMYK. Untuk ukurannya di sini saya menggunakan ukuran 30 dikali 10 cm. Namun nanti kita akan mengekspornya juga menjadi ukuran 3 kali 1 meter. Oke, selanjutnya untuk resolusinya kita pilih yang 300 dpi, kemudian kita oke saja. Jika sudah seperti ini, langsung kita masuk ke rectangle tool, klik 2 kali di bagian sini. Oke, selanjutnya kita akan mewarnai menjadi merah terlebih dahulu, kemudian kita akan menghilangkan stroke ini dengan cara masuk ke sini teman-teman, pilih none. Nah, maka akan hilang. Kemudian kita bisa zoom out kembali. Oke, langkah selanjutnya kita langsung ke shape tool seperti ini. Kemudian kita CTRL key di keyboard kalian. Kemudian kita klik di bagian sini. Lalu klik di bagian sini juga. Kemudian kita langsung seret ke bawah seperti ini agar menghasilkan lengkungan yang sempurna. Oke. Jika sudah seperti ini, kita kembali lagi ke Big Tool. Kemudian kita akan menduplikat untuk lengkungannya dengan cara klik di bagian sini. Lengkungan ini teman-teman, kalian pilih yang sini, kemudian seret ke bawah. Lalu klik kanan. Nah, maka akan menjadi 2 ya teman-teman. Dan kita akan mewarnai yang sebelah sini menjadi warna yang merah tua. Untuk pilih warnanya kalian bisa klik di bagian sini 2 kali, kemudian kita pilih yang color view ini teman-teman, kita langsung ubah warnanya menjadi merah tua seperti ini. Oke, langkah selanjutnya kita akan mentransparansi untuk lengkungannya dengan cara masuk ke icon chat di sini teman-teman, lalu seret ke bawah, kemudian kita ubah warna putih ini menjadi warna yang merah tua seperti ini, sudah cukup. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat teksnya seperti ini, kemudian kita akan memasukkan gambar-gambarnya ini juga teman-teman. Kita pilih text tool, kemudian kita ketikkan King Burger seperti ini, kita ubah fontnya menjadi font yang ini teman-teman. Oke, kita bisa pecah menjadi 2 dengan cara CTRLK, kemudian kita besarkan yang tulisan King. Oke, kemudian kita seret ke bagian sini teman-teman, kemudian kita sesuaikan dan ubah warnanya menjadi warna kuning seperti ini nanti hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan memasukkan gambar-gambarnya terlebih dahulu ya, dan di sini saya sudah menyiapkan untuk gambar-gambarnya.
kita pilih semua saja, kita seret ke Corel Draw nya. Nah, kita bisa kecilin. Kita sudah mengecilkan untuk gambarnya. Kemudian kita akan naruh di bagian king ini ya teman-teman. Kalian bisa men-trace ulang dengan cara klik di bagian bitmap, kemudian quick trace ya teman-teman, klik saja. Nah, ini format vektor ini kita bisa mengubah warnanya, kemudian kita bisa menghapus yang bagian sini. Kita ungroup terlebih dahulu, kita hapus yang ini, kemudian kita group lagi, kita taruh di bagian atas kingnya ini teman-teman, dan ubah warnanya menjadi kuning. Mungkin segini ya, sudah cukup. Kemudian kita akan memiringkan untuk font ini teman-teman dengan cara seleksi semua, kemudian klik di bagian sini satu kali. Nah, maka akan terlihat icon tanda panah miring ini teman-teman. Kalian bisa ke ataskan seperti ini. Oke, sudah cukup segini aja. Kemudian kita group dengan cara CTRLG, kemudian kita duplikat saja ini teman-teman, lalu kita kasih stroke seperti ini dengan cara F12 di keyboard kalian, kemudian ganti menjadi sentimeter, lalu ubah menjadi 0,7, lalu ini aktifkan semua. Oke, jadi berhasil seperti ini. Kemudian kita warnai menjadi warna putih semua, lalu pilih yang warna kuning ini, kemudian F12, lalu kasih saja 0,3, kemudian kita aktifkan semua. Nah, ini menjadi ada stroke-nya, kita ubah stroke-nya menjadi warna merah, lalu kita bisa menaruhnya di tengah-tengah sini. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan membuat shadow di bagian sini ya teman-teman. Shadow ini seperti ini, ada bayang-bayangnya warna hitam. Oke, kita bisa pilih yang di belakang sini ya, tulisan yang belakang ya. Kemudian kita masuk ke shadow tool, lalu ubah presetnya menjadi small glow, kemudian di sini kita ubah menjadi warna hitam, lalu menjadi 50, kemudian 10 di bagian sini. Nah, dan jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya kita akan memasukkan gambar-gambarnya. Kita bisa pilih semua. Lalu kita atur sesuai keinginan ya. Oke, dan jika dirasa sudah pas, kita bisa grup untuk gambar-gambarnya. Kemudian kita kasih shadow lagi. Shadow tool, pilih yang small glow, ubah menjadi warna hitam, lalu kita pilih 50. Ininya kita pilih 10, kemudian enter. Nah, maka akan jadi glow. Nah, maka akan jadi shadow-nya ya, teman-teman. Selanjutnya kita akan memberi shadow lagi di bagian bawah sini dengan cara masuk ke ellipse tool, lalu kita seret ke bagian sini, ubah warnanya menjadi warna hitam, lalu kemudian hilangkan stroke-nya, kemudian kita masuk ke objek, kemudian blur, kemudian gradient blur. Oke, di sini kita langsung oke saja. Kemudian kita klik di bagian gambar burger-nya, lalu kita taruh di bagian paling atas dengan cara klik kanan, kemudian kita masuk ke order. Masuk ke order, lalu pilih yang atas sendiri. Nah, maka akan menjadi di atas ya. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat garis-garis merah di bagian sini, kemudian kita akan mengubah warnanya menjadi warna kuning untuk background-nya. Oke, kita bisa klik dua kali di bagian rectangle tool. Oke, kita bisa menghilangkan stroke-nya, kemudian kita warnai menjadi warna kuning, kemudian kita gradasi di bagian sini. Oke, kita sesuaikan lagi, mungkin segini cukup.
selanjutnya kita akan memasukkan ini di bagian sini. Kita bisa terlebih dahulu men-trace ulang dengan cara masuk ke bagian bitmap, kemudian quick trace ini teman-teman. Nah, kita hapus yang belakangnya, kemudian kita klik kanan, lalu power clip insert, klik di bagian warna kuningnya. Oke, kita bisa klik dua kali, kemudian kita sesuaikan di backgroundnya. Oke, seperti ini teman-teman. Jika kurang pas, kalian bisa mengaturnya lagi. Dan kita akan menghilangkan untuk di bagian sini. Satu, kita pilih ungroup. Kita hilangkan. Nah, kurang besar kalian bisa ubah lagi. Nah, seperti ini mungkin cukup. Selanjutnya kita akan membuat logonya, logo save ini teman-teman, dan kita akan membuat seperti ini ya. Kita pilih ellipse tool, kemudian kita taruh di bagian sini, kita warnai putih terlebih dahulu, kita hilangkan stroke-nya. Kemudian kita bisa sesuaikan, kita bisa duplikat di bagian sini, kemudian kita warnai menjadi warna merah. Oke, untuk di bagian sini juga kita bisa duplikat seperti ini, kita ubah warna ini menjadi warna putih, kemudian yang depan merah, yang belakang juga merah. Kita atur ulang teman-teman. Oke, jika seperti ini kita bisa ubah warna menjadi warna yang gelap, merah gelap. Oke, dan kita akan membuat garis ini teman-teman, lengkungan ini. Kita bisa masuk ke ellipse tool lagi, kemudian sesuaikan. Oke, kita taruh di sini. Nah, kita bisa mentebalkan stroke-nya. Kemudian kita pencet di keyboard kalian dengan menekan CTRL, kemudian Shift, lalu Q. Lalu kita pilih Rectangle Tool. Kita akan memotong ya, teman-teman. Kita warnai hitam. Kemudian CTRL Q. Kita bisa potong di bagian miring. Mungkin seperti ini, kita pilih yang ini, dua ini teman-teman, lalu kita pilih yang trim dan kita bisa menghapusnya. Nah, lakukan ini untuk membuat lengkungan lagi di atas ini ya teman-teman. Oke, jika sudah seperti ini kita bisa mengubah warnanya menjadi warna merah, dan kita akan menaruh save ini atau logo save ini di bagian tengah sini. Tentunya kita perlu men-trace ulang dengan cara klik bitmap lalu quick trace. Nah, jika seperti ini teman-teman, kalian bisa merubahnya lagi. Kalian bisa CTRL Z untuk kembali, kemudian kita pilih yang trace bitmap, kemudian outline trace, lalu clip art, kemudian OK. Nah, maka akan jadi seperti ini ya teman-teman. Disclaimer dulu teman-teman, logo ini saya ambil dari Google. Tentunya logo ini mempunyai lisensi dan hak cipta, dan karena ini hanya untuk belajar saja ya teman-teman, kalian bisa menggunakan logo kalian sendiri jika kalian ingin mencetak atau menjualnya. Oke, selanjutnya kita akan membuat tulisan ini, rajanya burger. Kalian bisa ke text tool lalu ketik rajanya burger. Oke, dan kita ubah fontnya menjadi font ini teman-teman. Kita bisa rata kanan, kita bisa pepetkan ini. Oh ya, untuk memepetkan
teksnya kalian bisa ke shape tool ini teman-teman. Nah, kita perbesar, kita ubah warna kuning, lalu kita seperti biasa kasih stroke. Oke, dan gradasi menjadi warna kuning, kuning merah seperti ini teman-teman. Oke, kita akan merubah stroke-nya menjadi warna putih. Kemudian kita rapihkan lagi untuk gradasinya. Lalu seperti biasa kita kasih shadow-nya di bagian sini. Kita ubah menjadi hitam. Kasih 50 saja, kemudian ganti 10. Oke, jadi kita akan memiringkan ini teman-teman. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan menaruh logo WhatsApp ini, kemudian kita kasih nomor WhatsApp-nya. Kita ke text tool. Ini hanya untuk contoh saja teman-teman, nomor ini. Kita ubah font-nya menjadi seperti ini. Kita sesuaikan lagi. Lalu kita ubah warnanya menjadi warna merah, lalu putih. Selera masing-masing ya teman-teman. Oke, kita akan kasih shadow. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita sudah selesai untuk membuat desain spanduk atau banner dengan tema burger seperti ini teman-teman. Oke, dan beginilah untuk hasil jadinya ya teman-teman. Tentunya kalian bisa mendownloadnya melalui link di deskripsi, atau kalian juga bisa gabung di grup Facebook Sarana Desain Percetakan, linknya ada di deskripsi tentunya. Oke, jika video ini bermanfaat silahkan kalian klik tombol subscribe dan like. Jika tidak silahkan kalian tidak usah di subscribe atau tidak usah di like, di dislike saja. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Fandi masih seperti biasa di sini undur diri. Wassalam and bye bye.